So aku ada duit kita perlu nak pergi ambil barang, ambil duit, hantar duit dan dia dekat hospital. Bonet mana? Ibu. Bukan kereta aku punya. Hey, macam ni. Aku belajar dari Nepal sia. Macam ni cincang tu. Sekarang aku menghala ke rumah Kudin. Nak pergi rumah Kudin sekejap, kita pergi tengok baju overall ke coverall? Kau baju je nak full? Baju full, coverall ke overall? Coverall. So kita nak pergi rumah Kudin sekejap, tengok coverall harga RM10. Tak tahu ada dekat rumah tak? Kalau ada kan kita boleh belik-belik baju sikit. Polis! Dia nak EFI. Dia dekat rumah ke tak? Tadi tengok kat Facebook dia ada update. So aku harap dia dekat rumah. Sempit weh. Kau nak dekat bengkel. Yes, aku dia ada. Atuk mesti tak balas. Dia sibuk. Dia busy. Ini apa? Duh, polis je. Ambil aircon. Baru ni polis tu mau berkilat. Tungkat apa terbuah kan? Semaga polis. Okay. Bawa balik kau polis. Ni. Oh, ambil rock paint. Rock paint. Sudah. Ini buat light. Yang pegang kena je. Sekarang cover rock paint. So aku nak try sagung tu. Jadi ke tak? Okay, by the way, kalau korang nak cari baju ni, korang boleh cari dekat dia. Kau buka Facebook, tulis nama PKPK. Location Temeloh. Nanti bawah video aku akan letak link website Facebook dia, korang boleh tekan direct. Jangan tanya aku kat mana. Kat bawah video ni, dekat description, aku akan letak dia punya link Facebook. Korang boleh direct message dia, tanya dia, okay? Tahu lah, awak. Banyak awak. Yang baru tu. Bukan nak terbegok kan, dan cabut lah. Dan cabut lah. Aku nak tengok kan. Aku nak petik. Kalau kau buka Facebook dia, dia ada cakap baju ni harga RM10 sahaja satu. RM10 sehelai. So untuk posting tambah RM10. Kau boleh cari kat dia banyak. Baju yang aku sarung ni adalah baju yang kedua. Dia ada dua size. Kalau yang perasan, tadi yang lain, yang ni lain. Kalau kau perasan, aku pakai yang ni, dia nampak macam besar sikit. So, tak sesuai dengan aku, tak nampak fit. So, aku ambil yang tadi lah, yang tu fit sikit. Baru nampak cutting body kan? So, kalau korang nak cari overall, coverall harga RM10, korang boleh cari dia. Ada posting tak? Ada buat posting tak? Ada. Dekat Facebook, kena postkan pasal satu lah. Ada yang putih, overall. Putih baru. So harga? RM10. Post tambah 10. Post macam biasa lah. Kau perlu warna putih belik kat kan? Nak ilah. Ai. Ni baru. Kau nak bagi ke kan? Baru ni. Warna putih. Boleh jedot tu. So kat sini ada coverall harga RM10 satu. Kau nak, kau boleh cari Facebook dia. Caterpillar. Giana tak ada pula. Ui, ni macam ngam ah. Nak try? ECG. ECG, benda mahal juga. Ya ke? So, macam-macam benda kat sini, macam biasa. So, ni ada barang baru update kot. BMX. KTM. Kalau korang nak tahu, baju yang aku pegang dan baju yang aku sarung ni adalah baju coverall untuk racer go-kart. Memang dia ada tulis kat situ KR Circuit. So memang go-kart punya baju lah yang aku pakai ni. Yang ni pun ada dua. Size berbeza. Nampak bentuk bila kita pakai tu lain. So aku ambil yang mana fit lah. Kereta mana? Satria. Overall Toyota tak ada motor. On the way. Oh, bogok.
Ni besar lah. Yang mana yang besar? Yang tu besar sikit lah. Okey ni. Nampak sendiri. Kenapa kau pakai tu macam kau cangkung-cangkung lagi? Ya? Kalau nak tahu pakai coverall ni memang kena macam tu. Sebab aku ni badan panjang, tinggi aku 178. So memang payah nak buka. Nanti dia jadi macam tak lepas masuk tangan lah. Sebab biasalah, faham-faham sendiri lah. Memang dia kena bongkok sikit untuk pakai baju ni. Kalau akulah, yang orang lain tak tahu lah. Sebabnya yang aku pakai ni semua fit dengan aku. Kalau pakai beli yang loose nampak tak smart bila pakai. So aku ambil yang fit. Sebab waktu pakai payah lah sikit. Struggle lah sikit. Haa. Ini macam baru. So kalau kau nak coverall ni, kau boleh cari Facebook dia. Nanti kau minta dia orang post gambar satu-satu. Ini untuk kerja bengkel sesuai lah. Tak nak panjang kotor, baju kotor. Okay, kalau berminat boleh cari dia kat Facebook, RM10 satu. So aku dah pick up satu. Sini ada ring. Ring original Yamaha. Size 75. Size 75 sahaja. Banyak lagi. Baru-baru tu. Hilang. Hilang. Lost ni. Tak ada besar. Ada besar. Semua L. Semua L. Tak ada besar lagi. Okey, ini L. Oh, L. Ini dapat L. Jangan. Kau bergerak sini ambil. Mana satu nak? Bisa-bisa. Bisa-bisa. Itu M. Yamaha si band kau dah. Banyak eh. Kau boleh nak dia ambil. Kita nak bagi kami datang. Ambil yang ni lah. Ambil. Tahu tak? Okay tu. Oh, dah sampai dekat airport. Airport ni macam satu syarikat post lah. Ha. Syarikat posting. Nama dia Airport Express. Pegang mana? Takpe. Terima kasih. So macam biasa aku makan. Aku makan dulu lah. Kita dah settle semua kerja, kita makan dulu. Macam biasa nasi putih yang tak busuk. Amir dia makan chicken chop punya rice. Chicken. Hi. Hi. Nak beli polish. Ha? Tak beli new polish. So, aku explain. Ada yang tanya aku dekat Instagram, kau kerja apa lagi? Aku cakap aku tak kerja. So, dia orang tanya, so macam mana kau survive? Macam mana kau hidup? Macam mana kau boleh pergi berjalan semua tempat? Okay. For real, aku ada kebun arwah peninggalan ayah aku. Dekat Temeloh ada dua bidang tanah. Dekat Kota Gelangi, Gelangi 2 ada satu bidang tanah. So yang dekat Temeloh ni satu kongsi dua dengan akak aku. So okay, macam hari ni aku kena turun padang untuk tengok dia orang membaja. Ada satu pekerja favorite arwah ayah aku, nama dia Dad. So dia Indo dari Lombok, dia yang jaga kebun kita orang. So masa hari ni aku kena datang untuk pergi turun padang tengok dia orang membaja. So sekarang ni aku berada dekat Paya Pulai. Tanjung Besar lah. Senang cerita. Paya Pulai dekat area Tanjung Besar. So sekarang ni aku nak masuk ladang untuk tengok dia orang membaja. Okay, so kalau korang boleh tengok video sebelum ni, motor ni tak ada engine lagi kan. So aku tengok Kudin dah siap custom lah motor ni.
engine Honda apa aku tak tahu dia pakai. Ni custom teruk ni. Ni motor keluar kecil, dia custom. Aduh. So dah masuk engine, kalau aku tengok sebelum ni tak ada engine lagi. Ini dia dah kick in engine. Aduh pening aku deng. Dia custom motor ni sendiri. Ya betul lah dia ni. Honda apa nanti aku tanya dia.